بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini 2 Safar 46 7 hari bulan 8 2024, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat, juzuk yang kelima. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini ayat 114 dan 115. Dua ayat di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang keburukan berbisik. Duk sosih-sosih ni, bisik dia panggil, najwa. Kecuali bisikan untuk ajak orang sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mendamaikan antara dua orang. Mana kita pergi bisik sebab nak damaikan orang, itu dikecualikan daripada la khaira. Maknanya bisikan itu bisikan dibenarkan. Tapi kalau bisik nak ngata orang, bisikan nak menjahanamkan orang, itu dia panggil bisikan syaitan. Bisikan syaitan, hati-hati kita daripada permainan syaitan. Syaitan ni kerja dia nak suruh orang kelahi. Itu yang punca dia. Kemuncak dia kalau orang biasa sampai berbunuh-bunuhan. Suami isteri sampai bercerai tanggal, kata orang. Syaitan ni kalau boleh pisahkan suami isteri, fuh, the best. Itulah kerja terbaik dia untuk hari itu. Dia boleh lagakan dua orang muslimin sampai berbunuhan, itu besar. Itu yang pertama. Kemudian mari ayat yang kedua, ancaman sesiapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu nasib Nabi kita benar, dia lawan juga. Maka ini ancaman besar kepada orang ini. Dan larangan ataupun ancaman kepada mereka yang menyalahi ijma' ulama Islam, kaum muslimin. Sepakat ada ulama kata benda ni haram, dia pergi langgar. Maka orang ni dalam keadaan cukup berbahaya. Baik, para pelajar sekalian, seperti biasa kita mula dengan bacaan ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, jawi muka surat 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
نتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Balik kepada terjemahan ayat. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan. Bisik dengan mana-mananya perancangan secara rahsia lah, perancangan secara tersembunyi. Tak kira bisik ke, dia laung ke dalam conference, dalam convention ke, yang pentingnya bisikan ini satu perancangan jahat. Satu perancangan jahat yang dibuat oleh beberapa orang. Yang dibuat oleh orang, oleh beberapa orang. Kejadiannya nak mengkhianati orang lain. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan, perancangan-perancangan rahsia orang-orang yang menyuruh bersedekah. Nah, kita pergi bisik orang itu, sedekah weh, duit awak banyak, kalau awak mati duit ni jadi hak orang. Bila dah jadi orang, belum tentu dia sedekah. Sedekah lalu. Au ma'ruf, ataupun ajak orang buat baik. Dia ajak orang buat baik ni ada kala perlu juga pada bisikan, perlu pada perancangan. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan antara dua orang. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima, dan sesiapa yang berbuat demikian, ajak orang buat baik, damaikan orang, suruh dia sedekah, infak dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Alhamdulillah. Jadi ayat ini, para jemaah sekalian, kita tengok kepada al-munasabah. Munasabah susunan ayat ini dengan ayat sebelum. Maudhu'ul ayataini, tajuk dua ayat yang kita bawa ini berhubung dengan ayat yang sebelumnya. Iaitu Allah Ta'ala larang daripada orang yang mengkhianati dirinya sendiri ataupun buat satu perancangan jahat dengan sembunyi-sembunyi. Mereka buat benda jahat dengan sembunyi, tapi mereka tak mampu untuk sembunyi perbuatan itu dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut huna, fabayyana Allah Ta'ala huna, dalam ayat kita ini, anna kull hadisin, hadisin sirri, percakapan secara senyap-senyap, au tadbirin khafi, ataupun perancangan strategi yang tersembunyi. Kita buat perancangan jahat tapi secara tertutup. Dia panggil berapa dia ni? Secara rahsia lah. Secara rahsia. Tak kira lah apa benda dia buat, konvensi kau. Yang penting dia tak declare kepada orang. Tak ada live, tak ada apa, senyap. Au munajatin, ataupun percakapan-percakapan la khaira fihi, yang tak ada faedah. Illa bima kana biqasdi ta'awun, kecuali dengan niat untuk kerjasama, amar makruf, mendamaikan orang, maka ayat ini menyatakan kepada kita kebaikannya. Jadi alhamdulillah, bukan benda sembunyi itu tak baik. Ada perancangan sembunyi baik, tapi dengan SOP yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Jangan buat sembunyi untuk orang jahat lah. Kita buat perancangan baik-baik. Contohnya kita tahu pakcik kita ni, makcik kita ni ada harta banyak, tapi bakhil nak sedekah. Ada kata ada? Eh ada. Dalam bak sedekah memang bakhil. Jadi kita pergi bisik dengan dia. Pakcik, maklang, maklong. Tak. Ayah ngah, ayah dah. Harta ayah ngah ni sayang ke tak sayang? Oi, kenapa tak sayang? Nak suruh jadi milik ayah ke nak jadi milik orang? Milik akulah. Ha, biasa orang kaya ni backing sikit. Cengih dia panggil dah. Kalau nak jadi milik kita, kena sedekah. Kalau tinggal dalam akaun ni, harta rumah sewa ni tinggal gini, bila boleh bersakar kan, belum tentu dia bagi ke pakcik. Bawa kepada cerita hikayat-hikayat betapa orang yang kaya, yang telah meninggalkan harta banyak, tapi keluarga dia bakhil pula. Dia bakhil, keluarga dia bakhil. Nak kata apa? Kalau dia tak sih, anak-anak kata biarlah. Waktu dia hidup dia tak sedekah, mati betul ayah. Berlaku kes. Ini dia panggil baiklah. Itu dia panggil munasabah. Sekarang kita pergi kepada perbincangan ayat. Perbincangan ayat. Dia kata apa ni? La khaira fi kathirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi kathirin min najwa, kebanyakan bisikan-bisikan manusia ni kebanyakannya tak baik. Ha. Illa, pasal tu dia bahasa Arab dia panggil istisna. Istisna ni tak boleh kecuali banyak daripada asal, tak boleh. Kita kata contohnya dia ada 10 benda. Aku beri kepada kamu 10 kecuali 9. No, tak boleh. Kecuali mesti sikit daripada asal. Aku beri kepada kamu 10 kecuali 2 je. Aku nak beri pada orang lain. Tak apa. Istisna tu maknanya kecuali kurang daripada yang asal. Boleh. Dalam ayat ini Tuhan kata la khaira fi kasirin min najwahum. Kebanyakan bisikan tak ada kebaikan. Imma li'annahu la ifla fa'ida, tapi sama ada bisikan yang tak ada faedah. Kalfudul, kafudulil kalam, seperti duk buah sosek-sosek percakapan yang tak ada faedah. Macam kita inilah. Nah, buah hok tak ada hijau. Tapi kalau buah mengumpat lah, itu bukan tak ada faedah, itu haram. Ini yang ini dipanggil al-kalam, buah saja, buah saja. Tak kira buah berapa dia pun. Buah nak jadi kaya ke, buah nak jadi jutawan ke, buah nak naik bulan ke, ikut. Nah. Kalau makcik-makcik ni sambil-sambil cari gutu sampai dulu kan. Cari gutu, dia kemel gata, cari gutu atas tangga. Pak dia buah buat dia. Lama dululah. Lama lah ni dia cari gutu dalam handphone lah. Dia panggil mazhab wasafi. Duk buat. Tak ada kerja. Pakai dah ke perempuan. Wa imma li kaunihi syarran wa madaratan mahdhah. Ataupun bisikan itu memang tak baik. Memang perancangan jahat. Kal kalamil muharram bi jami'an wa hi, seperti semua cakapan-cakapan yang haram dalam semua sudut. Dalam semua sudut cakapan, maka itu haram. Tak ada faedah. Bila anda tiap kali lalu cerita Najwa ni, anda tengok ke sahabat saya, nama dia Najwa. Najwa ramai orang nama Najwa kan. Najwa ni ambil daripada bisikan. Najwa ambil daripada perkataan bisikan. Dia kata najwahum, dengar ni, an-najwa al-masarratu bil hadis bisi. Di antara dua orang ke atau berapa orang ke, tak kira lah. Itu dia panggil najwa, bisi maknanya. La khaira fi kathirin min najwahum. Sahabat saya di Madinah, cerita ni, jangan marah dah. Najwa jangan marah aku cerita ya ni.
Dia boleh anak perempuan student. Jadi pagi tu jumpa dengan pakcik jiran rumah dia, di orang Arab, Arab, Arab tua orang. Dia kata Samik tu aku dengar boleh anak rizik tabil maulud. Kala, naam, bala, ya. Alhamdulillah. Dia pun doa lah, barakallahu laka fil maulud. Orang Arab ni bagus dia, budaya dia, dia mendoakan. Lepas tu dia kata nama apa anakmu? Najwa. Dia pergi baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La khaira fi kasihim min najwahum. Allah. Kata dia sahabat aku, macam aku nak terduduk, macam kena panuh ke petir. Haa, mari atas kepala. Silap pergi pilih nama Najwa di negara Arab. Jadi Arabnya, dia kata, la khaira fi kasihim min najwahum. Tak ada kebaikan dalam Najwa. Tapi Najwa tu banyak makna lain. Jangan cuma dia panggil ayat selingan ni. Jangan tulis dalam tafsir ni. Dan itu dia panggil cerita. La khaira fi kasihim min najwahum. Kita kadang-kadang ada makna-makna dalam Quran, dia banyak makna. Bila orang Arab dengar, dia pergi ke makna yang tak baik. Jadi kita pun rasa kena pilih-pilih lah nama-nama anak tu. Jangan, iyalah, le ni tak apalah dia duduk di Malaysia. Kalau dia besar esok, dia masuk universiti di negara Arab, orang ketawa, orang suka. Les kita nama, nama mu pelik dia. Allahu Akbar. Tak apalah. La khaira fi kasihim min najwahum dalam bab bisikan. Kita tak kata kepada budak nama Najwa tu. Baik. Allah Ta'ala bawa kecuali sini tiga. Illa man amara bisadaqatin. Kecuali mereka yang berbisik untuk ajak orang buat sedekah. Sawa'un kana bil mal, dengan harta, au bil ilmi, ataupun dengan ilmu. Nah, dia sedekah ni tak semesti dengan harta, tuan-tuan dan puan-puan. Sedekah ni kadang-kadang cukup dengan ilmu. Cukup dengan ilmu sedekah. Au bi ayyi naf'in kana, ataupun apa sahaja perkara yang bermanfaat kita ajar pada orang, sedekah. Orang ni pandai jahit baju, dia ajar kepada orang lain cara-cara nak menjahit pakaian, tenung kain, apa sajalah, masuk-masuk baik, asal ke benda baik, sedekahlah tu. Au ma'ruf, ataupun perkara yang ma'ruf, ai al-amru bil ma'ruf. Setiap benda yang baik kita ajak orang buat, tak kira lah kita tubuh NGO kebajikan ke, NGO charity bantu orang ke, NGO pergi tolong orang susah ke, tolong orang kena banjir ke, tolong jaga anak yatim, ya, apa saja kebaikan, asal ke benda baik. Tubuh kelah-kelah pengajian ke, itu benda baik. Mana benda baik ni, bila kata benda baik, luah lah, tak payah nak hurai lah. Asal ke benda tu baik, menjadi diluluskan oleh syarak, kita buat tu boleh pahala, baik lah tu. Yang ketiga, au islahim bainan nas, ataupun mendamaikan di antara manusia. Ini penting sekali ni, damai manusia ni sangat mustahak. Sebab apa? Sebab mendamai manusia ni besar dia punya pahala. Damai manusia, sama ada dua orang berkelahi atau dua kumpulan yang besar, kita pergi damaikan dia. Tulis hadis. Hadis Ummu Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha, dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal kazzab alladhi yuslih bainan nas. Laisal kazzab, bukanlah seorang itu dianggap berdusta kalau dia bercakap untuk mendamaikan di antara manusia. Bila dia cakap nak apa ni, nak mendamaikan manusia, maka dia panggil orang itu orang yang baik, orang yang ada kelebihannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Laisa al-kaz, apa ni, dalam hadis kata apa ni, bukanlah orang yang dusta itu orang yang berdamaikan di antara manusia. Laisa al-kazab. Fayanmi khaira, yanmi khaira, maka dia bisik
Jalan punya khairat tu dia bisik dengan orang benda baik, bisik. Au yaqulu khaira, ataupun dia kata benda baik. Tak kira lah apa dia pun. Tak kira apa dia pun. Jadi dia gini cara dia. Biasanya orang nak mendamai dua orang ni dia kelahi. Kita pergi jumpa dengan dua orang ni di waktu yang berlainan, tapi kita pergi cakap benda yang boleh mendamaikan dua orang ni. Kita kata, "Mak, aku dengar kawan kita Yusuf tu, nampak dia ada sebut dekat nama mu. Dia kata sukanya kalau boleh minum teh sekali." Oh, mamak marah. Oh, bahasa perangai. Duk kelahi orang nak minum teh mana? Mana nampak jinak dah sikit. Dia pergi kawan tu pula. "So, mamak anu duk ajak minum teh kali mana agak?" Akhir kali, "Berhe nak agak? Atur jadual." Dia pun ajak minum sekali. Pergi makan teh mana-mana. Jadi akhir kali mendamaikan dua orang. Padahal dua orang tak kata pun. Dia pergi kata benda. Itu dia panggil boleh untuk mendamaikan antara manusia. Tapi kalau kita pergi nak pecah orang, itu batu api nama dia. Ini nak padamkan api, dibenarkan. Waktu itu Nabi kata, "Laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas." Bukan dikira berbohong kalau orang tu berusaha untuk mendamaikan antara dua manusia. Jangan. Kata di Ibn Shihab, apa ni, rawi hadis, dia kata, waqalat, kata siapa tadi yang meriwayatkan hadis ni, Ummu Kalsum, "Lam asma'hu yurakhi fi syai' mimma yaquluhu an-nas illa fi salasin." Jadi aku tidak dengar apa yang dibenarkan untuk kita bercakap benda yang orang tak kata ni kecuali tiga. Fil harbi, dalam peperangan. Dalam peperangan dia panggil al harbu khid'ah. Perang tu kena guna teknik. Jadi kita pergi cakap nak suruh pecah tentera kafir tu, jangan masalah kita kena pergi pecah tentera Islam, jangan pergi pecah tentera kafir. Wal islah bainan nas, dan mendamaikan antara dua manusia. Diboleh kita pergi cerita tadilah dialog Yusuf dengan mamak tadi. Dia tak kata pun, tapi kita buat kata supaya dia jadi jinak dua orang. Wa hadisur rajul imra'atahu, ketika suami bercakap dengan bini dan nak suruh bini dia bersenang hati, cakap jelah buat apa-apa. Wa hadisul mar'ah zaujaha. Jadi dia panggil, tapi jangan tipu, apa ni, tipu sunat tak ada. Itu dia panggil hazal hadis rawahu Muslim. Jadi boleh. Maknanya dalam bab-bab mendamaikan orang, kita boleh teknik. Cuma ana perhati suami-suami hok nak tunjuk gedebeh, bahaya juga. Bila dia kahwin seorang lagi, dia paksa bini tu. Paksa bini duduk sekali dengan hok yang hok tua dengan hok muda. Hok tua tu, hok muda tu okeylah. Hok muda, hok tua tu tak apa nak terima. Dia ke rapah bah hok rapah ke dia dak? Tidak rapah, masalah kongsi. Kongsi lain, rapah lain. Dia paksa duduk sekali. Suruh berdala sekali. Ini ada berita kata suruh mandi sekali. Kacau lah lagu tu. Tidak ada dalam kaedah Islam paksa lagu tu. Cuma kalau nak damaikan dulu, biar dia betul-betul baik dua tu barulah pergi. Buat geruk sekali nak suruh kawan tu jinak, tak jinak-jinak dia. Lagi marah ada. Jadi kita kata hati-hatilah. Kalau orang dah buka pintu membenarkan, jangan pula kau sakit hati dia dengan paksaan begitu. Ingat molek. Banyak lagi hadis-hadis lain ni. Dalam hadis, dalam riwayat lain hadis, dia kata apa, warawa Ahmad an ibn Umar, hadis lain pula ni. Qal afdalu sadaqati islahu zatil bain. Di antara sedekah yang afdal, mendamaikan antara dua orang. Allahu akbar. Sedekah yang afdal, kita damaikan antara dua orang yang berkelahi. Besar pahala ni kalau boleh damaikan orang, jangan gurau. Tengok tafsir. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Siapa dia buat kerja tadi semata-mata mencari keredaan Allah,
kita sedekah ke, kita suruh benda ma'ruf ke, damaikan antara orang ke, talaban li ridallah, semata-mata nak mencari keredaan Allah Ta'ala, bifi'lihi hadha mukhlisan, ikhlas, muhtasiban, mengharapkan pahala dari si Allah Ta'ala, apa jadi? Fasawfa yu'tihi, fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah kata, Allah Ta'ala akan beri pada mereka balasan pahala yang besar, sawaban kathiran wasi'an, pahala yang banyak, yang besar, la ya'lamu qadruhu isiwa, tak ada siapa tahu besar mana pahala, Allah Ta'ala yang tahu. Dia nak beri banyak mana, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allahu Akbar. Habislah kita ayat pertama, ayat tiga, bisikan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita ni. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, kita pindah kepada ayat yang ke-115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda jelas terang dia pergi lawan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan ia pula mengikut jalan lain dari jalan orang-orang yang beriman. Dia panggil menyalahi ijma', tulis itu, menyalahi ijma' kaum muslimin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Dan pada hari akhirat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, wal iyaz billah. Tengok dia punya munasabatul ayah. Munasabah ayat ini, ayat yang lepas Allah Ta'ala janji pahala yang besar siapa dia ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari ayat ini, rattabal iqab asyadid, amaran keras, seksaan yang berat ke atas orang yang menyalahi arahan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang ya. Dalam ayat lepas, ibtigha amardatillah nu'ti ajran azima. Lawan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Mudah ya ayat Quran ni. Siapa dia ikut, syurga. Lawan neraka. Allahul musta'an. Kita minta Allah selamatkan kita daripada sifat tak suka kepada syariat, tak sayang kepada sunnah. Jangan. Jangan duk main perli-perli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata ini sunnah Nabi, riwayat yang sahih, dia marah pula. Pakai lawa kata hadis palsu, tak boleh pakai. Hadis dhaif kena nilai, marah juga. Mengapa dia nak awak sebenarnya? Ha, orang tanya, apa yang kau nak sebenarnya? Dengan sunnah ni nak apa sebenarnya? Nak balas lah. Orang cakap hak sahih ada, tinggal yang dhaif. Dia kata kita tolak hadis, kita rijik hadis dhaif pula. Ha, bila kita ajak hak sunnah, dia marah juga. Nak tinggal mana hak orang lama-lama pula. Tapi dari sudut buah, berkelahi, mereka lah pejuang sunnah, pejuang ahlus sunnah. Kita kata tak. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada tafsir ayat. Wa man yushaqiqir rasul, siapa dia menyanggah ajaran Nabi. Ai wa man yukhalifir rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa dia menyalahi Rasulullah. Wa yu'anidhu fi maja, kerah kepala tak mau timah Nabi ajar. Salikan ghaira tariqis syariah, tak ikut jalan syariat. Allati ja'a biha rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kok ni sunnah, dia pergi rekoh lain. Hak Nabi ajar tak buat, pergi buat rekoh sendiri amalan. Macamlah Nabi tu tak cukup, tak cukup apa ni, tak cukup penjelasan. Ha,
Bila orang itu langgar, mim ba'dima tabayyana lahul huda. Tengok balik. Sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya. Ai wahasalat tilkal musyaqah an 'amdin. Dia tahu tapi tak mau ikut. Sebab apa tak mau ikut? Sebab takut orang marah. Takut orang tinggal dia. Takut dia tak termasuk dalam apa? Dalam kumpulan yang didakwa sebagai ahli sunnah itu. Macam-macam lah. Ha, ini je, ada orang begitu je. Dia tahu. Hidup mengajar hadis sana sini. Tapi dalam bab pelaksanaan, tak boleh ini. Menyalahi orang ramai. Nah. Yang Nabi kata, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ أي ومن يتبع طريقا غير طريق المؤمنين. Siapa dia ikut jalan daripada jalan orang mukmin. Jadi mana kayu ukur kita ni betul tak betul perjalanan ni, kita ukur daripada yang pertama hak Nabi ajar, yang kedua sahabat ambil, yang ketiga ulama tabi'in ikut. Ya, dia panggil ulama salafus salih al-qurunul mufaddalah, di kurun tiga yang terawal. Jadi, itu kayu ukur kita. Kalau nak kira hak kemudian dekat macam-macam lah. Oh. Mengaku dia lah tuan guru, dia lah ulama. Tapi bahasa dia duk lahabau orang tu. Duk maki orang ni. Ulama apa cakap lidah macam ni? Perli orang lah. Bukan itu cara nak mendidik manusia. Jadi Khabil Muslim dengan mana ijma' ulama Islam fi aqaidihim wa a'malihim, dalam akidah mereka, dalam amalan mereka, dalam suluk mereka. Alhamdulillah kita sini semuanya mengikut mazhab Syafi'i. Tapi juzuk-juzuk dia ambil, Syafi'i ambil separuh. Yang lain pula ambil orang lain pula. Kita kata Syafi'i ni Allah Taala beri pada dia mausuah. Dalam sudut fiqhnya dia tinggi, dalam sudut apa ni akhlak pun dia tinggi, dalam sudut akidah pun dia tinggi. Kenapa mau lari juga? Naam. Jadi siapa dia langgar ijma', kata Ibnu Katsir, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, siapa dia menyalahi jalan apa ni, jalan orang mukminin, ai lima ajma'at alaihil ummah. Maknanya umat Muhammad dari kalangan ulama ni sepakat dah benda tu haram, kita pergi langgar. Itu jadi. Kalau benda tu khilaf lain. Khilaf lain. Karena itulah Imam Syafi'i ini kata Ibnu Katsir. Wallazi 'alaihi awwala 'ali Syafi'i rahimahullah fil ijtihad 'ala kull ijma' hujjah. Imam Syafi'i berdalilkan pada ayat ini bahawa ijma' ulama Islam itu hujjah. Tahrumu mukhalafatuhu. Haram menyalahi ijma'. Nah, kalau ijma' betul lah. Ijma' yang sepakat ulama Islam itu. Tapi kalau ijma' ulama mutaakhir, ijma' ijtima' sana sini, buat convention sana sini, patut dibuat ijma' nlah. Ijma' ni seluruh dunia tu setuju baru ijma'. Kalau setakat ijma' pokok dia ya. Gipsi dari negara mana-mana, nah. Lepas tu dia kata kita sudah ijma'. Ijma' puak sidang awak ya. Bukan ijma' lah, orang lain tak pakai pun. Allahu akbar. Nuwallihi ma tawalla, tengok Allah kata apa, nuwallihi ma tawalla ai kami akan berikannya kuasa untuk melakukan kesatan yang dipilihnya. Pilih dirilah. Iza salaka hadha at-tariq natakhalla anhu. Kalau mau ambil jalan salah, Tuhan kata aku tak tunjukmu. Wa natrukuhu. Mu pilihlah mu nak jalan sendiri. Sebab mu tahu jalannya benar, kamu pergi ambil hak lain. Allahu akbar. Tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka menyeleweng, Allah Taala selewengkan hati dia. Tak lain. Allahu akbar. Tengok ayat kita, wa nuslihi jahannam ay nudkhiluhu nar jahannam wa nuhriquhu biha. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, kita akan bakar dia, wal iazbillah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira
ay wama aswaha min marja' wama alin, tempat kembali, tempat duduk yang cukup buruk, yang cukup jahat, di mana? Dalam neraka jahannam wal iyaz billah. Kita minta berlindung Allah Taala daripada sebab yang buruk. Tamatlah tafsir ayat. InsyaAllah ayat 116 kita akan baca besok. Ayat selain daripada ayat bahayanya syirik. Bahayanya syirik. Ya, tadi menyalahi ijma' kan? Tak kapir lagi. Tapi kalau dia syirik, lah, langsung tak ada harapan untuk selamat di atas dunia dan juga untuk selamat di akhirat. Na'udzubillah. Tamatlah lima. Tamatlah dia punya perbincangan. Allahu Akbar. Baik. Kita berpindah kepada al-faidah. Al-faidatul ula. La khaira fi kathihim min najwahum illa man amar bisadaqatin. Allah sebut di sini tidak ada kebaikan dalam apa? Dalam bisik-bisikan tak ada peda. Kecuali tiga perkara yang kita sebut tadi. Ha, tiga perkara bisikan itu baik. Allah Taala sebut di antara tiga tu ma'ruf, al-ma'ruf, benda baik. Kenapa dia sebut benda baik? Sedangkan sedekah tu benda baik dah. Islah benda baik. Tapi Allah Taala sebut ma'ruf leish. Ha, ini ulama. Dia kata dia sebut tu sebab apa? Sebab bila kata benda ma'ruf, dia pergi semua sudut. Asal ke benda baik yang memberi faedah kepada umat, maka itu boleh kita berbisik. Ha. Boleh kita berbisik. Kan? Itu bani benda ma'ruf. Wal hikmatu, hikmahnya kenapa dilarang? Sebab bisikan itu mazinnatus syar. Kebanyakan keburukan tu, kejahatan tu mari daripada bisik-bisikan. Bila orang bisik sos-sos ni, mana tu senyak. Orang mari dia senyak, itu dia panggil bisikan. Dalam hadis, tulis dalam hadis. Imam Bukhari Muslim riwayatkan, idza kana thalatha. Kalau kita duduk tiga orang, dalam majlis ni kita duduk tiga orang. Fala yatanajas nan duna wahid. Jangan bisik dua orang, seorang itu duduk begitu. Lah. Ramai-ramai perdengarkan semua sekali. Sebab dia tiga orang tu ya. Dia tiga orang, tiba-tiba dua orang terbisik. Ai, dia kata kat aku ke tu? Nak pukul aku ke dua orang ni? Sambil bisik, sambil jeling tak? Ha, maknanya menerimbulkan kecurigaan dan rasa tak senang hati orang tu. Nabi kata apa? Fa inna zalika yuhzinuhu. Karena perbuatan itu menyedihkan hati seorang kawan tu. Ha, ingat boleh. Tapi kalau kita ramai contoh dalam majlis ramai-ramai. Dia ni cakap dua orang, ni cakap dua orang, tak ada masalah lah. Mu cakap orang lain, tak okeylah nak lawan semua, nak lawan semua hidup depan ni di meja penceramah ni. Ha, maknanya kalau kita duduk dua orang, tiga orang, empat orang dalam bilik, dalam rumah, jangan duduk bisik dua orang berjalan. Ha, ni dia panggil dia sebab yang ketiga tadi rasa ai aku ni, macam dua orang ni buat konspirasi nak jatuh aku. Ini punca, di antara punca kenapa dilarangnya bisikan-bisikan itu dilarang. Allahu Akbar. Ha. Baik. Yang kedua. Boleh nombor dua. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang suruh sedekah. Tulis ayat ini fadilatus sadaqah, fadilat sedekah. Sebab tu Allah Taala sebut nak sedekah boleh pergi bisik. Au ma'ruf, fadilat al-amru bil ma'ruf. Dua. Au islah bainan nas, dan kelebihan mendamaikan antara manusia. Sebab dia kata islah tak jadi islah kecuali dua kumpulan. Kalau seorang dia balah, tu orang tak panggil berkelahi, tu orang panggil jiwa gitu. Orang Kelantan kata jiwa. Jiwa ni
membawa dirilah. Jadi ayat ini mengajar kepada kita wujubul inayah bil ikhlas. Kena buat setiap benda yang kita buat, biarlah kita ikhlas. Sebab Tuhan kata ibtira amardatillah. Jadi buat nak bisik ke nak apa, biar apa ni, biar kita ikhlas. Baik, yang ketiga, yang ketiga, wa man yaf'al dhalika ibtira, siapa dia buat perbuatan itu kerana mengharapkan redha Allah, ulama tadabbur kata al apa ni, yutlaqu al fi'lu ala al qaul, dia kata siapa dia buat, walahanya perkataan bukan perbuatan tapi termasuk dalam perbuatan juga. Kita pergi cakap orang suruh sedekah, suruh damai, cakap, tapi dia kata ini wa may yaf'al, fa'ala dengan mana buat, maknanya kita kata perbuatan mendamaikan orang, tak kira lah dengan bisik, dengan tulisan ke, dengan perkataan ke, dengan SMS ke, dengan WhatsApp ke, termasuk dalam semua itu. Dia panggil merangkumi, yaf'al merangkumi semua apa yang kamu buat. Fasawfa nu'ti, kami akan beri pahala selepas daripada itu. Maknanya buat boleh pahala. Sebab itu dia panggil saufa, selepas. Allah yang bagi insan yastajilat thawab. Ya, kita ni kalau kita nak pahala sekarang, Allah kata nanti dulu. Fasawfa, saufa tu makna selepas ini aku beri pahala. Membuat dulu kerja. Kesan nak tengok. Ada kalanya pahala boleh selalu juga. Allahu akbar. Kita berdoa pun jangan gopoh minta Allah. Oh, lamanya Tuhan nak atas. Baik. Lamanya Tuhan nak kabul. Nah. Yang keempat. Wa man yushaqiqir rasul, larangan daripada menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min kaba'iriz zunub, di antara dosa besar. Tuan-tuan kena ingat. Semua larangan siapa dia buat boleh diancam dengan azab, diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, maka perbuatan itu dosa besar. Itu kaedah. Tulis kaedah. Nak mengetahui dosa itu besar atau kecil, semua dosa yang diancam dengan azab, laknat, kemurkaan Allah Taala, semua itu dosa besar. Macam ada ayat ni, apa ni, Allah kata apa? Nuwallihi wa nuslihi jahannam. Maka perbuatan menyalahi arahan Nabi itu dalam bab syariat dosa besar. Dosa besar. Cuma ada sedikit kelonggaran di sini, mim ba'dima tabayyana. Mulangga tadi setelah kamu tahu. Tapi kalau tak tahu, dia panggil al-udhru bil jahli, diberi keuzuran kalau dia jahil. Orang ni baru masuk Islam, tak tahu halal haram, tapi dia buat langgar arahan Nabi, kita maafkan sebelum dia pandai. Tapi tak tahannya, hok pandai dah ni, hok alim dah ni, hok ni jadi pelopor benda pelik. Lah, ini yang jadi pelopor benda pelik. Kita kata merbahayanya alim ulama, tuan-tuan guru yang tahu sunnah tapi tak mau beramal dengan dia sebab takut orang marah. Tunggulah ancaman besar dari Allah Azza wa Jalla kerana menyembunyikan rahsia. Jangan duk sembunyi. Kita nyatakan yang benar, cuma uslub dakwah berbeza. Ada orang direct, ada orang secara orang panggil nasihat. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Tulis ayat ini dalil wajib ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib berpegang dengan al-ijma'. Ijma' umat Islam ini, itu wajib kita kena ikut. Dia panggil ijma' al-ummah. Ijma' al-ummah. Sebenarnya kata di Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ayat ini, ayat wa man yushaqiqir rasul, dalil ala sihhatil qawl bil ijma'. So apa ni? Ijma' itu salah satu daripada sumber perundangan Islam. Kita belajar dalam Islam ni, tu dia. Sumber perundangan Islam, 4. Quran, sunnah, al-ijma', ini ijma' dan qiyas. Apa makna ijma'? Tulis
ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'i. Sepakat ulama umat ini seluruhnya di atas, selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, dalam mana-mana masa di atas satu hukum syarak. Kalau kata dia buat konvensi buat dia, ya patut dia tipak itu ijma' lah. Itu sepakat ahli konvensi. Tak ada. Muktamar contoh dibuat di negara mana? Negara Rusia ke mana? Tak, buat satu ketetapan sekian-sekian. Itu bukan ijma'. Itu resolusi. Kita kata ada majlis, majlis perbincangan peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan. Kita kata itu resolusi. Ijma' ni disetujui oleh semua. Ulama negara Arab setuju, ulama negara Afrika setuju, ulama negara setuju. Barulah kita kata ijma'. Kalau tidak, dia panggil bukan ijma', itu dia panggil resolusi convention seminar. Tak jadi. Bukan ijma' lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.